Kita bikin snack ala kafe yang gampang pakai banget yuk bun. Pertama kita haluskan kentang direbus, masukin keju parut, tepung terigu, telur, garam lada, penyedap, dan bawang putih bubuk biar wangi. Diaduk-aduk sampai rata, lalu kita bentuk-bentuk. Balurkan ke tepung roti, panaskan minyak, terus kita goreng deh. Gorengnya pakai api sedang-sedang aja ya bun. Jangan lupa kita balik sesekali supaya warnanya cantik. Udah cakep, kita angkat dan tiriskan bun. Udah jadi deh, potato pom-pom. Cocok ke saus dan mayones, mantap.